simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat datang di seminar Sadar Lingkungan episode 2. Kita sambil menunggu para peserta untuk bergabung, saya mau mengingatkan beberapa hal untuk ketertiban dan kelancaran seminar pada hari ini. Kami mohon agar semua peserta untuk menekan tombol mute, jadi audionya dimatikan semuanya, supaya nanti materi yang disampaikan dapat terdengar dengan jelas dari pemateri kita, Pak Tri Haryanto. Kemudian, mengenai tanya-jawab, akan diadakan di akhir acara Q&A. Jadi, pertanyaan yang mungkin ada di benak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa di catat dulu untuk nanti diketik di kolom chat. Jadi bisa diketik di kolom chat sambil mendengarkan materi nanti disampaikan. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftarkan diri lewat link Google, jadi bisa mendaftarkan diri sekarang, nanti akan dibantu oleh panitia. Di chat akan diberikan link-nya. Bisa klik link tersebut, kemudian mengisikan identitas diri dan juga lokasi serta nomor telepon. Nanti fungsi dari mengisi link Google ini adalah soalnya setelah kita seminar, kita akan merangkum data peserta dan kami akan mengirimkan hadiah berupa tanaman hias tersebut. Oh, bukan mengirimkan, sorry, tapi nanti akan diberikan informasi pengambilan tanaman hiasnya di mana. Nanti juga akan kami informasikan selama webinar ini berlangsung mengenai lokasi untuk mengambil hadiah tanaman hias. Jadi, setiap peserta yang ikut webinar hari ini akan mendapatkan tanaman hias, tapi jangan lupa mendaftarkan diri di Google Form. Oke, nanti akan dibantu panitia. Ika, dari komunitas Livi Hidro, silakan Bu Monica untuk memberikan kata sambutan dan memimpin doa untuk pembukaan webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Monica. Ya. Oke. Selamat sore semuanya. Sudah kedengeran suara saya? Iya, terdengar. Sore. Selamat sore semuanya. Iya, Ibu Bapak, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, puji syukur atas kelimpahan rahmat-Mu yang senantiasa kami nikmati hingga sore hari ini, sehingga kami semua bisa bergabung lagi untuk melanjutkan serial program LHMKK, Darling MKK,
sebagaimana kami akan menata hidup yang makin selaras dan membawa berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Bimbinglah Pak Tri Haryanto yang pada kesempatan sore hari ini akan sharing bagaimana cara praktis dan sederhana mengolah limbah organik di rumah kami menjadi kompos. Dan juga buka hati kami agar kami pun dapat mengambil makna yang Engkau sampaikan lewat Pak Tri nanti, sehingga kami mampu menjadi bagian yang mewujudkan habitus umat yang peduli ekologi. Dampingilah acara ini ya Tuhan dari awal hingga akhir, agar dapat berjalan lancar sesuai kehendak-Mu. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Moni. Sekarang sebelum kita mulai dengan materi yang akan disampaikan Pak Tri, izinkan saya untuk mengingatkan karena hari ini adalah episode kedua dari seminar Sadar Lingkungan. Nah, beberapa dari hadirin yang ada, partisipan yang ada, mungkin sudah mengikuti seminar yang pertama di bulan lalu. Tapi mungkin ada juga yang belum mengikuti, maka izinkan saya untuk memberikan sedikit preview mengenai seminar yang lalu. Tapi apakah sudah kelihatan layar saya? Sudah, Udi. Oke, sip. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu mengenai program Darling. Apa sih program Darling Sadar Lingkungan ini? Jadi dari kami, komunitas Livi Hidro di Paroki MKK mengadakan program Sadar Lingkungan yang tujuannya adalah untuk menggerakkan umat melalui rangkaian webinar supaya umat akan merubah cara hidupnya untuk menjadi lebih sadar lingkungan di akhir webinar series ini. Nah, apa aja yang menjadi program kami? Yang pertama ada episode pertama dari seminar kami yang sudah dilaksanakan tanggal 31 Januari yang lalu mengenai bagaimana aplikasi cara hidup minim sampah di rumah. Nah, ini sudah dilaksanakan dan mungkin beberapa sudah juga ikut. Kemudian di episode kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengolah limbah organik di rumah menjadi media tanam. Dan pada hari ini narasumbernya adalah Pak Tri Haryanto yang merupakan aktivis dari Pepuli. Kemudian sebetulnya akan ada rangkaian berikutnya, yaitu episode 3, bagaimana mengolah limbah organik menjadi ekoenzim yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bulan depan. Nah, setelah webinar ketiga selesai, kemudian kami akan mengadakan tantangan 7 hari di mana para peserta kami ajak untuk mempraktekkan hidup minim sampah di rumah masing-masing. Pendaftaran untuk tantangan ini adalah tanggal 19 April sampai 19 Mei. Jadi sebulan. Boleh siapa aja diajak, tapi ada syaratnya, yaitu wajib sudah mengikuti seminar sosialisasi yang episode 1 dan salah satu dari pelatihan lanjutan mengolah limbah organik. Jadi boleh pilih antara episode 2 atau episode 3 atau memang dua-duanya sudah diikuti. Kemudian technical meeting bagi pendaftar akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei. Nah, 7 hari yang kami hitung itu adalah periodenya dari 24 sampai 30 Mei 2021. Jadi peserta silakan mempraktekkan sendiri di rumah bagaimana memilah sampah, kemudian mengolah sampah organiknya menjadi either media tanam atau menjadi ekoenzim. Kemudian nanti mengenai teknisnya akan dijelaskan di hari technical meeting tersebut. Nah, kenapa ada tantangan ini? Itu supaya menginspirasi peserta lainnya juga. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai tantangannya, kami akan adakan sesi sharing di Sabtu 5 Juni yang merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di situ biar peserta-peserta yang telah terpilih akan men-sharing apa yang sudah mereka lakukan. Nanti peserta dengan sharing terbaik, kami akan jadikan pemenang dan akan memperoleh sebuah sepeda. Dan tentu ada hadiah-hadiah hiburan lainnya
bagi peserta-peserta lain yang juga menginspirasi. Jadi pastikan Bapak Ibu yang tertarik untuk mulai merubah gaya hidupnya menjadi lebih sadar lingkungan untuk ikut tantangan ini, dan tentu saja ada hadiah apresiasi dari kami untuk mereka yang betul-betul mempraktekannya. Oke, nah mengenai hari ini ada apresiasi berupa tanaman hias seperti yang tadi disebutkan. Ini gambar merupakan sampel tanaman hias yang tentu saja nanti variannya tergantung availability dari toko tanamannya, terbatas variannya, karena itu siapa cepat dia dapat. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Jadi tadi jangan lupa untuk mengisi formulir Google Form, ya. Bagi yang sudah mengisi, mungkin yang lewat WA itu berarti udah oke. Tapi bagi yang mungkin belum, silakan linknya ada di kolom komen, chat. Jadi bisa diklik di situ dan diisi sembari mengikuti seminar. Kemudian kalau sudah mengisi berarti sudah terdaftar dan kami akan mendatanya. Lalu bagi yang sudah mengisi berhak untuk mengambil tanaman hias tersebut di kebun organik Livi Hidro Taman Alfa Indah Blok B setiap hari Kamis sekitar jam 8 sampai 10, tapi appointment by WA ya. Jadi tolong WA dulu Bu Moniknya, takutnya Bu Monik saat itu berhalangan hadir ke kebun organiknya. Tapi tolong di WA ke Bu Monik dulu supaya Bu Monik tahu, supaya nggak mendadak. Dengan nomor HP seperti di layar bisa dicatat dulu, 0816767889. Oke. Semuanya ini direkam dan live juga secara bersamaan di YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ketinggalan bisa segera akses YouTube untuk kemudian rewind lagi ya, melihat slide yang bagian ini. Oke, kemudian untuk mengulang sebentar mengenai episode yang pertama. Yang episode pertama kemarin tuh kita membicarakan mengenai bagaimana sih kita bisa hidup secara lebih sadar lingkungan di rumah masing-masing. Apakah mustahil atau ternyata bisa dilakukan? Nah, ternyata sangat bisa dilakukan. Pembicara kita yang lalu adalah Jessica dari demibumi.id. Jessica memberikan slide, dan salah satunya ini kita coba lihat sebentar bagaimana diingatkan bahwa kita boleh mencoba untuk melakukan ekonomi sirkular, di mana kita ada prinsip untuk mengurangi, menolak, memakai kembali, mengkreasikan, mengompos, dan mendaur ulang. Nah, mengurangi maksudnya kita mengurangi barang, beli barang yang tentu mungkin tidak bisa telahan lama dipakai. Misalkan kursi plastik dibandingin kursi kayu atau besi, lebih dipilih kursi yang berbahan kayu atau besi karena lebih tahan lama. Kemudian menolak membeli barang yang tidak diperlukan. Tentu kita banyak godaan sehari-hari untuk membeli baju baru dan lain sebagainya, tapi apakah itu betul-betul kita perlukan, itu perlu menjadi pertanyaan. Kemudian memakai kembali, contoh tentu kalau membeli selai ada botolnya, itu botol toplesnya bisa digunakan kembali menjadi tempat gula atau tempat yang lain. Lalu mendaur ulang, tentu sampah yang kita punya di rumah setiap hari banyak sekali, harusnya kita daur ulang ke bank sampah. Kemudian yang memang yang berkaitan dengan yang hari ini adalah bagaimana sisa sampah organik kita olah, bisa melalui berbagai cara sebetulnya. Kompos hanyalah salah satunya, tapi bisa juga ada lubang biopori, bisa juga apa yang akan disampaikan Pak Tri hari ini, di mana kita bisa manfaatkan tanpa mengompos, yaitu dengan mengolahnya menjadi media tanam siap pakai. Atau yang terakhir, mengkreasikan sampahmu menjadi sesuatu yang baru, misalkan botol kaca menjadi pot bunga, kaleng bekas susu menjadi pot bunga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana rumah tangga itu sebetulnya menghasilkan sampah organik dan sampah anorganik, tentu kita semua sadar. Dan tapi memang fasilitas yang ada di Indonesia ini saat ini belum memadai untuk manajemen sampah yang baik. Maka diajaklah kita untuk stop buang sampah ke TPA, karena kalau kita buang sampah kita ke TPA atau tempat pembuangan akhir, itu akan sangat berbahaya bagi lingkungan kalau tanpa dipilah. Jadi kalau misalkan di Bantar Gebang itu, tentu kebayang ya, sampah-sampah kita yang mungkin tidak kita pilah, kebanyakan rumah tangga tidak memilah, ditaruh di situ, ditumpuk-tumpuk-tumpuk,
Dan sebagian besar itu adalah sampah organik sebenarnya 60%-nya dibandingkin dengan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini menghasilkan gas metana. Jadi, TPA, tempat pembuangan akhir itu menghasilkan gas metana dari sampah organiknya, sehingga yang disebut dengan pemanasan global itu salah satunya berasal dari situ. Ada kejadian di TPA Cimahi di mana gasnya itu kemudian meledak karena terkungkung dengan tumpukan tersebut dan menyebabkan longsor sehingga penduduk di sekitarnya ikut masuk ke dalamnya dan meninggal. Jadi hal tersebut bisa sampai terjadi sampai ke level parah seperti itu. Karena itu kita harus memilah sampah kita mulai dari rumah, di mana kalau sampah organik itu seperti yang tadi disebutkan, bisa menimbulkan penyakit, menambah gas metana, menimbulkan efek rumah kaca, dan sampah anorganik bisa menyebabkan pencemaran air sungai, air laut, pencemaran tanah, bahkan karena tidak terurai sama sekali. Gitu. Jadi pilah sampah dari rumah, bisa dengan cara membuat berbagai macam tempat sampah yang digolongkan berdasarkan kategori, misalkan plastik, kertas, kaca, kaleng, sampah limbah organik, limbah elektronik, saset-saset, dan juga memilah sampah organikmu. Gitu. Nah, hari ini tentu akan dijelaskan dengan lebih lanjut dan lebih detail serta rinci oleh Pak Tri Haryanto mengenai bagaimana mengolah limbah organik kita menjadi media tanam yang mungkin bisa dipakai secara instan tanpa proses kompos, tapi juga dijelaskan beberapa metodenya. Jadi silahkan tanpa berpanjang lagi, Pak Tri Haryanto, waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Tri. Silahkan Pak Tri. Selamat sore Bapak Ibu. Sorry. Apakah suara saya masuk? Iya Pak Tri, sudah terdengar. Ya, baik. Jadi memang persoalan sampah itu nggak pernah selesai karena itu dihasilkan oleh setiap makhluk, setiap orang. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan dulu pepulih itu apa. Pepulih itu adalah kategorial di Kesurupan Agung Jakarta yang memperhatikan secara khusus tentang lingkungan hidup. Jadi, maka boleh selalu mengintroduksi tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan itu. Hari ini kita akan mengelola sampah organik kita secara praktis, sehingga tidak menimbulkan gas metan seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu, tadi siapa yang membuka tadi, lupa saya. Odi, Pak Tri. Ya itu jadi sehingga kita tidak membuat pemanasan global itu menjadi semakin menjadi-jadi. Kita mengurangi gas metan karena dengan biokompon itu tidak menimbulkan gas metan. Baik. Lanjut. Ya. Limbah organik itu sebenarnya sih bukan punya siapa-siapa. Limbah organik itu adalah yang dihasilkan juga oleh semua manusia dari kegiatannya. Jadi semua manusia menghasilkan sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, kita berbicara hari ini tentang sampah organik. Nah, sampah organik itu apa ya? Secara singkat, sampah yang bisa busuk itu adalah sampah organik. Jadi kalau mau panjangnya, ya, sesuatu yang berkaitan atau yang berasal ini menurut undang-undang begitu bunyinya. Jadi yang secara simpel, sampah yang bisa busuk itu adalah sampah organik. Baik, lanjut. Siklus bahan organik itu memang ya hanya muter-muter aja dari konsumsi kita, nanti timbul limbahnya kulit pisang, kulit daun pisang, mungkin kulit buah yang lain, itu jadi limbah organik. Kemudian limbah itu kita proses menjadi kompos. Proses kompostingnya itu bisa sederhana, bisa yang
skala besar maupun yang skala kecil. Lalu bisa juga langsung bisa menjadi media tanam untuk produksi sayuran organik kita. Dengan begitu kita menjadi lebih sehat karena kita memproduksi sayuran organik yang bebas dari bahan-bahan kimia maupun pestisida kimia. Ya, jadi banyak alternatif, ya, banyak alternatif di dalam mengelola limbah organik. Yang satu, kalau yang punya lahan, punya tanah, gali aja lubang di pekarangan, masukkan sampah organiknya ke dalam lubang. Nah, sudah tutup tanah, selesai. Tapi bisa juga supaya kita tidak apa, supaya kita juga ikut kontribusi mengisi air dalam bumi ini supaya tidak kekeringan, maka kita membuat lubang biopori. Sampah organiknya kita masukkan ke lubang biopori sehingga mikroba akan berkumpul di lubang biopori membuat lubang-lubang resapan ketika air masuk. Kemudian ada yang sedikit dimodifikasi yaitu botter atau botter komposter. Jadi bisa juga menjadi lebih banyak tanaman kalau botter hanya sedikit, kalau vertikultur komposter. Jadi ada bersanamnya secara vertikultur, tetapi kita juga mempunyai atau ya yang sudah secara lama dilakukan adalah kita punya komposter. Apakah komposter itu berupa gentong, apakah berupa ember, tapi itu kompos apa alat yang untuk membuat kompos. Kemudian yang cara dulu juga dilakukan yaitu takakura, ini namanya memang mirip-mirip Jepang karena ini memang terdiri dari Jepang. Jadi kita tidak perlu menggunakan apa-apa, hanya cukup mempunyai kompos yang matang, sampah dicampur dengan kompos yang sudah matang, maka nanti akan terjadi penguraian sehingga semuanya akan menjadi kompos. Atau nah, kita bisa memelihara maggot BSF, maggot BSF atau kata-kata yang sering dikatakan orang adalah belatung, tetapi ini belatung yang ramah, bukan belatung yang belatung lalat hijau. Jadi belatungnya lalat black soldier fly. Jadi dia tidak menimbulkan penyakit, tapi dia mengurai sampah organik. Kalau 10 kilo maggot itu bisa menghabiskan 1 kilo sampah organik dalam sehari. Nah, kemudian pada era sekarang ini ada metode baru yang pengolahannya dengan biokompon, dan itu yang saya katakan tadi tidak menimbulkan biogas metana. Jadi kita bisa membuat media tanam secara instan, nggak perlu repot-repot diolah seminggu, dua minggu, tiga minggu baru dipakai. Sekarang sampah kumpulkan, disemprot biokompon langsung ditanam. Atau bisa juga kita punya piaraan lele misalnya. Kita bisa membuat sampah-sampah itu menjadi pakan lele. Jadi kita tidak perlu membeli pelet lele lagi, cukup dengan sampah yang kita kumpulkan, yang kita pilah dari rumah, lalu kita olah dengan menggunakan biokompon. Bisa menjadi pakan lele. Dan lele yang menjadi lele organik. Oke. Ya, ini tadi penjelasan dari yang botter itu yang kayak apa, LRP yang kayak apa, nanti kita lihat videonya. Ini pengolahan limbah rumah tangga dengan botter. Jadi ini sampah yang dikumpulkan setiap hari sudah dipilah, sampah organik. Ada kulit buah, ada kulit telur, ada di dalam pot yang besar itu ada botol yang dibalik dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadi wadah untuk menaruh sampah organik.
setiap kali habis, setiap kali sudah turun permukaannya, bisa langsung ditambah dengan sampah organik. Mungkin tiap hari, mungkin dua hari sekali, mungkin tiga hari, tergantung jenis sampah organik yang di yang ada. Nah, ini pohonnya, di samping pohon kita sudah menyediakan makanan. Jadi kita nyuapinnya nggak perlu repot membeli, tetapi ya apa yang menjadi sisa-sisa kita di rumah, sisa organik menjadi bermanfaat untuk tanaman. Jadi terjadilah siklus limbah organik menjadi yang bermanfaat bagi tanaman. Sudah selesai dimasukkan tutup untuk menjaga supaya tidak diopo-opo tikus, satu mungkin lalat juga. Ya, baik. Sekarang supaya kita berkontribusi juga menambah persediaan air di bumi, maka kita membuat lubang resapan biopori. Memang ini harusnya nanti kalau memang perlu itu secara khusus membuat lubang resapan biopori. Ini lubangnya. Kelihatan di taman ada lubang yang selalu terbuka dan itu di setiap saat diisi dengan sampah organik. Biopori, lubang resapan biopori atau LRB ini akan berfungsi ketika lubangnya berisi sampah organik. Karena tanpa adanya isi sampah organik, maka mikroba dalam tanah, termasuk cacing juga, itu tidak mau datang ke lubang itu yang membuat dia lubang-lubang resapan. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan minta tolong pada cacing dan mikroba tanah untuk membuat lubang-lubang liang-liang di dalam tanah, sehingga ketika air masuk, itu air bisa langsung meresap ke dalam bumi. Nah, atasnya ditutup dengan daun kering atau daun basah supaya tidak mengundang lalat ataupun tikus. Ini yang lubang resapan biopori. Jadi sampah rumah tangga sebenarnya kalau dilakukan dua itu habis, setiap harinya nggak ada sampah lagi. Lanjut. Patri, sekalian ya. Boleh tanya ya, kalau boleh. Untuk sampahnya itu semua jenis sampah organik bisa masuk ke boter dan lubang biopori ya Pak? Boleh, sampah organik apapun, sisa makanan, sisa sayuran, nasi basi, sayur basi, kepala ikan, tulang ikan masuk ke lubang, ke boter atau ke lubang resapan biopori. Boleh. Oke, baik Pak. Kalau ini berarti di setiap pot boter bisa ditancapkan. Boleh lebih ya, dari satu jadi, atau cukup satu saja? Cukup satu saja. Nanti over, nanti jadi OD kalau teranu. Kalau ada lebih dari satu, karena ini larutan atau limbi yang dikeluarkan itu atau pupuk cairnya itu cukup banyak kalau sampah organik dari rumah tangga. Jadi kalau ada dua botol atau tiga botol nanti bisa-bisa tanamannya ode. Ode. Kedalamannya bebas ya, Pak? Ya, tergantung kita menggunakan botolnya. Dan juga tergantung besar potnya. Kalau potnya yang besar, ya bisa menggunakan pot yang apa botol yang 1,5 liter. Kalau kita misalnya hanya punya pot yang kecil, ya kita menggunakan botol yang kecil. Jadi disesuaikan dengan botol apa pot yang ditanami. Baik, Pak. Cara membuat lubang resapan biopori bagaimana Pak? Ya, ada alatnya? Itu ada alatnya dan itu memang kayaknya sih nanti kalau memang perlu itu bisa secara khusus ya karena itu butuh waktu penjelasannya. Tapi secara garis besar tanah bor ada alatnya untuk bor dalamnya hanya 1 meter tetapi itu bagi daerah yang air tanahnya dalam. Kalau ketika tanah air tanah dibor 1,5 meter saja sudah keluar air itu nggak cocok biopori. Jadi mesti yang air tanahnya lebih dari 1 meter itu bisa dibikin lubang resapan biopori. Itu. Kan kalau sekarang musim hujan Pak berarti tidak mungkin sampahnya keluar ya kalau banjir. Maksudnya? Lubang resapan biopori. Oh, dari dalam lubang itu? Enggak, enggak mungkin keluar.
Jadi dia lebih aman, tidak akan terus ke bawah kemana-mana, terus nanti menyumbat di sana, menyumbat di sini, enggak. Okay. Ini karena ini dia begitu dimasukkan, mikroba sudah siap menyantap, sudah diurai. Nanti kalau sudah 2 minggu, itu sebenarnya bisa diambil, itu sudah jadi kompos. Jadi lubang itu, lubang itu setelah 2 minggu itu nggak pernah penuh, karena sudah 2 minggu sudah diurai oleh mikroba dan cacing, dipanen itu menjadi kompos. Kita bisa menanam dengan kompos dari lubang resapan biopoli. Jadi kita minta tolong jasa mikroba tanah dan cacing untuk mengurai sampah organik kita yang kita masukkan. Oke, baik, jelas Pak. Kita bisa lanjut mungkin ke metode berikutnya. Berikutnya. Nah, ini Verticom ini pengembangan dari botter. Kalau botter tanamannya mungkin hanya satu. Tapi di Verticom itu kita bertanamnya secara vertikultur, jadi ke atas. Ini kalau diperhatikan di samping itu ada lubang-lubang untuk menanam. Jadi ember yang 20 liter itu bisa ditanami dengan tanaman 20 lebih tanaman. Kalau hanya tadi botter itu satu pot hanya satu. Kalau ini bisa 20, bisa lebih. Bahkan bisa dibagi. Yang di atas nanti ditanam dengan tanaman yang besar, misalnya terong, cabai, tomat. Nah, yang di bawah kita tanam yang kaisin, pak choy, atau yang sejenisnya. Nah, ini di tengahnya itu adalah komposternya, itu yang dibilang apa komposter. Tapi yang di kanan kirinya itu diisi dengan media tanam penuh. Sehingga akar dari tanaman nanti akan mendapatkan nutrisi dari media tanam yang di kanan kiri di sekitar komposter, tetapi komposternya sendiri yang di tengah nanti ketika sudah diisi dengan sampah organik, maka dia akan mengeluarkan lindi atau pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu langsung disantap oleh tanaman yang di samping. Jadi ini dengan begitu kita nggak perlu mikir bagaimana mengolah sampah menjadi kompos, kita nggak perlu mikir lagi bagaimana kita memupuk tanaman kita. Ini dengan ini udah otomatis tanaman kita dipupuk, tanaman kita bisa menanam cukup banyak tanaman, dan sampah di rumah kita habis. Nah, kalau sudah penuh komposternya, ya kita ambil itu dikeluarkan di luar, bisa menjadi nambah media tanam. Jadi tidak perlu, atau mau dipakai untuk menanam di tempat lain, nggak masalah. Jadi kita membuat kompos tetapi di dalam pot, sehingga limbi yang dikeluarkan oleh ini bagian atas ini kita beri tanaman yang besar ya, karena butuh media lebih banyak. Di atas nih yang barusan ditanam adalah terong, yang tadi di sebelahnya itu adalah cabai. Jadi kita bisa punya tanaman yang pendek, misalnya seperti caisim, pak choy, kai apa ya, yang lain-lain itu. Nah, ini yang di tengah, yang di atas itu bisa cabai, bisa terong, dan itu bisa umurnya sampai hampir setahun. Nah, tengahnya itu adalah komposter, maka sama organik, apapun bentuknya, warna, rupanya, jenisnya, itu semua bisa dimanfaatkan di dalam komposter yang pralon yang di tengah. Nah, setelah selesai dimasukkan, ditutup supaya tidak mengundang alat atau mungkin tikus. Kemudian selesai nanam, jangan lupa disiram supaya akar tanaman anu menjadi melekat dengan tanah sehingga dia bisa menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Kalau sudah ditutup, berarti kita sudah selesai mengerjakan pekerjaan dengan Verticom. Nah. Baik, mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak, yang ini. Jelas. Baik, jadi langsung. Ya, jangan lupa yang di bawah, ember di bawah, itu di lubang.
ini buat apa komposter ini juga di sekelilingnya juga di lubang-lubang supaya lindinya bisa keluar. Iya, lubangnya bebas Pak atau ada aturannya? Bebas. Ya, yang penting ada lubang yang bisa mengeluarkan. Jangan terlalu ke bawah. Jangan terlalu ke bawah. Di kira-kira 20 cm dari dasar. Oke. Ini yang vertikon. Vertikultur dengan komposter. Nah, ini ada saya bilang ini adalah metode jadul ya, komposter. Jadi kita ngolah dengan komposter yang kapasitas besar 100 liter atau kapasitas 20 liter atau dengan kantong. Ya, jadi bisa itu sebagai alat untuk mengolah sampah organik, maka dinamakan komposter apapun bentuknya. Jadi dengan alat ini kita bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Baik. Nah, ini yang takakura. Jadi kalau kompos takakura itu tidak menggunakan mikroba dari luar, tetapi hanya menggunakan memanfaatkan mikroba yang ada di dalam kompos yang sudah matang. Maka ini di dalam keranjang takakura itu biasanya di pinggirnya ditutup, dilapisi dengan kardus supaya dia menyerap airnya sehingga airnya tidak kemana-mana. Kemudian keranjang takakura ini juga ada tutupnya supaya aman dari gangguan tikus ataupun lalat. Bisa juga yang di pinggir itu bukan kardus tapi bisa juga kain. Nah, bisa ditutup kain yang tidak bukan yang kain yang rapat tetapi kain yang jarang-jarang. Bisa menggunakan keranjang plastik ya. Kemudian di bawah ya itu diberi bantal supaya ada penyerapan. Yang di atas juga dikasih bantal dari sekam sehingga itu juga bisa menjadi penyerapan kelebihan air. Sehingga ketika kita mau mulai, kita taruh bantal dulu yang pertama di bawah, sudah itu kita masukkan kompos yang sudah matang. Nah, itu sampai 2/3 supaya cukup bahan untuk menimbun sampah organik. Nah, yang di atasnya kompos baru kita masukkan sampah organik. Nah, sampah organiknya diaduk-aduk dengan kompos yang matang sampai tertutup. Lalu di atasnya ditutup dengan bantal sekam. Kalau tidak ada sekam, bantal dengan serutan kayu juga bisa. Kalau bukan serutan kayu boleh juga dengan sabut kelapa. Tapi dimasukkan dalam wadah gitu sehingga tidak berantakan. Itu secara simpel gitu. Hanya memang proses pengomposan di kompos takakura ini lebih lama karena jumlah bakterinya sedikit, hanya tergantung pada mutu dari kompos yang dipakai. Kalau kompos yang dipakai memang banyak mengandung mikroba, maka hasil selesai cepat selesainya pengolahan penguraian sampah organik itu lebih cepat. Tapi kalau komposnya yang dipakai mutunya rendah, nah lebih lama jadi komposnya semuanya. Gitu. Bisa lanjut atau mungkin ada pertanyaan? Nah, ini dengan lalat BSF memang sangat dan sekarang lagi heboh. Orang bisa menangguk ke laba sampai jutaan dari lalat dari mabet BSF ini. Jadi ini ada biopon yang tiga tingkat. Yaitu dalam biopon itu ada mabetnya,
Dan maggot itu umurnya hanya pendek, hanya sekitar 50 hari. Jadi ketika maggot itu menetas umur 10 hari sudah bisa mereduce, mengurai sampah organik. Kalau kalau maggotnya ada 10.000 atau mungkin sekitar 3-4 kilo, itu bisa mengurai sampah organik sekitar 1 kilo per 24 jam. Jadi dia non-stop. Kemudian residu atau sisa dari maggot itu sendiri juga merupakan pupuk yang dinamakan kaskut, bekas maggot. Kalau dia sudah jadi sudah umur sekitar 2 minggu atau 3 minggu sampai 3 minggu, dia akan berubah menjadi pre-pupa. Nah, ini sudah persiapan, dia sudah enggak mau makan. Kalau sudah jadi pre-pupa, kemudian dia lanjut menjadi pupa dan dia sudah puasa total. Sudah puasa total, lalu terjadilah nanti akan menjadi lalat, lalat BSF. Lalat BSF ini lalat yang ramah lingkungan karena dia enggak punya mulut, jadi dia tidak memakan di mana-mana, dia tidak menularkan penyakit apa-apa, dia hanya sekedar minum saja. Jadi hanya nyedot air untuk minumnya saja. Tetapi dia umurnya hanya pendek, hanya sekitar 1 minggu setelah menjadi lalat, dia kemudian, yaitu dia hanya bertugas untuk kawin. Setelah 1 minggu dia kawin, sudah nelor, selesailah tugas, dia mati. Nah, kalau kita melihara dengan, nah ini yang di tengah bawah ini ada telur-telurnya, dia sudah bertelur, dan telurnya itu nanti akan ditetaskan dalam 2 hari, 3 hari, dia ditetaskan akan menjadi baby maggot. Setelah baby maggot keluar, nah nanti umur 1 minggu, dia sudah boleh dikasih makan dengan sampah organik. Selama masih baby maggot, dia dikasih makannya yang halus-halus. Mungkin ada dedet, ada bekatul atau semacam itu yang halus-halus. Baru setelah umur 1 minggu sampai 10 hari, dia dikenalkan dengan sampah yang kasar, yang sampah besar, apakah kulit buah, apakah sisa makanan, apakah sisa sayuran. Nah itu, dan dia hanya 4 minggu dia makan sampah itu. Ya, begitu. Aku sekilas. Nanti kalau nanti kalau maggotnya sudah umur 2 minggu atau 3 minggu, kalau piara lele itu maggot bisa diambil untuk ngasih makan lele. Nah, jadi piara lele nggak perlu beli pelet, tapi cukup dengan maggot-maggot yang sudah umur 3 minggu sehingga sampai ya umur 3 minggu sudah bisa dikasihkan ke lele. Dengan begitu kita memproduksi lele yang organik. Ya, baik. Pak Tri, mungkin sebelum lanjut ke biokompon, saya mau kasih kuis dulu nih buat para peserta. Oh ya, boleh. Tadi kelupaan di awal. Ya, oke, ya. Jadi buat para peserta Zoom hari ini, selain kita ada mau ngadain ini nih, kuis berhadiah, hadiahnya sama nih, tanaman hias. Jadi selain dapat tanaman hias dari pendaftaran, ini yang bisa menjawab mendapatkan hadiah tanaman hias, jadi ekstra, bisa dapat 2. Oke, jadi ada pertanyaan pertama, nanti kalau misalkan bisa menjawab, yang mau menjawab silakan klik tombol raise hand. Sorry Odi, hadiahnya media tanam. Oh, hadiahnya media tanam, Tante. Oh, sorry. Ya. Baik. Oke, jadi hadiahnya media tanam ya, seperti yang Bu Monique sudah jelaskan. Ini ada media tanam itu adalah produksi paroki MKK, bukan beli. Betul. Itu hasil pengolahan sampah organik di lingkungan gereja. Betul. Iya. Makasih Pak udah diingetin. Jadi bisa raise hand kalau mau menjawab. Raise hand-nya nanti aja ya. Ini pertanyaannya belum ada. Jadi nanti siapa yang pertama raise hand, panitia akan memutuskan untuk memanggil untuk menjawab. Silahkan di unmute mikrofonnya, nanti dari panitia bisa bantu unmute. Oke.
Untuk para peserta yang mungkin ikut di bulan lalu juga, apa sih judul dari webinar yang pertama, episode yang pertama? Silakan Raisen, Ibu Herlani Setia Budi. Ya, silakan Bu. Bu Herlani, silakan klik tombol mute unmute-nya. Udah di ask to unmute nih. Yap. Halo? Ya, silakan Bu Herlani. Sorry. Saya mau kembali ke sana dulu. Ya. Sudah terdengar suaranya jawabannya, sorry, Bu Herlani? Sorry, saya kepencet kok resen. Baiklah kalau gitu. Silakan yang lain. Siap. Mungkin yang mau menjawab, apa judul dari webinar episode pertama yang lalu? Silakan menjawab, bisa raise hand. Mendapatkan satu pak media tanam dari LHMKK. Ibu Shirley. Ibu Happy dulu tuh tadi. Ibu Ani. Nggak, saya nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ibu next. Ani Sumantri ya. Silahkan Bu dijawab. Mengubah limbah menjadi kompos. Yang bulan lalu, yang pertama, episode pertama. Yang pertama, mulai mencoba ekonomi sirkuler. Oke, jawabannya masih kurang tepat. Kita coba dengan ibu yang lain, Ibu Feni ya, kalau nggak salah. Ini. Gimana Bu Feni jawabannya? The less the better. Oh iya, betul sekali. Selamat Bu. Jadi nanti dapat satu pak media tanam untuk Bu Feni dari wilayah Alfonsus 3. Oke, ada pertanyaan lagi, jangan sedih. Yang kedua, nih untuk para pencinta lingkungan hidup, harusnya tahu hari ini adalah hari yang penting untuk lingkungan hidup kita. Apa, peringatan apakah hari ini? Di tanggal 21 Februari. Ini pada masih naik tangannya nih. Ibu Nani Chua? Sampah. Ya, betul. Bu Nani Chua telah menjawab yang tepat. Jadi hari ini adalah hari peringatan sampah sedunia. Sedunia atau nasional ya? Nasional. 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 APSN. Jadi hari peringatan hari sampah. Peduli sampah nasional. HPSN. Jadi Bu Nani Chua silakan nanti informasinya bisa diberikan kepada panitia ya. Mengenai nama dan alamat. Oke, kemudian yang ketiga, dari materinya Pak Tri nih Pak Tri. Apa singkatan dari botter? Siapa yang bisa menjawab? Ibu Wilma, ask to unmute. Botol komposter. Nah, tepat sekali Bu Wilma. Jadi Bu Wilma boleh ya informasinya nanti diberikan kepada panitia kami yang bernama Siska mengenai alamat dan namanya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, apa singkatan dari Vertikom? Tadi Pak Tri udah jelasin. Oke, ada yang angkat tangan. Yang mana duluan nih? Ibu Ani Proptex. Ani Prop X. Oke. Silakan Bu Ani Prop X. Vertikultur. Iya, tepat sekali. Terima kasih. Berarti semua udah pada dengerin nih, Pak, dengan baik. Nah. Bagus. Dapat hadiah berupa satu pak komposter ya. Media tanam. Aduh. Media tanam, salah. Sorry. Ya. Nanti bisa diberikan infonya ya Bu Ani Prof. X ke Ciska Gunawan.
Oke, ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Pak Tri yang akan menjelaskan mengenai biokompon ya Pak Tri. Ya, ya, ya. Ya, silahkan Pak Tri. Ya, tadi kita membicarakan tentang maggot, kita sudah selesai. Kita berpindah ke membuat cara instan mengolah sampah organik. Cara instan mengolah limbah organik dengan biokompon. Karena pada prinsipnya mengolah sampah organik dengan biokompon itu asal sudah kena paper biokompon, artinya sampah itu sudah layak menjadi media tanam, artinya bisa ditanam. Jadi kita tidak perlu menunggu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, hanya untuk menunggu matangnya sampah. Sampah seger, ibaratnya kotoran sapi yang baru keluar, disemprot biokompon, bisa langsung ditanam. Jadi nggak masalah, nggak ada masalah proses membuat tanaman mati. Tapi justru dengan disemprot biokompon, maka bahan itu sudah siap, sudah layak menjadi media tanam. Baik, lanjut. Jadi biokompon itu pengurai hayati, langsung menjadi media tanam. Jadi dia mempunyai mikroba aktif yang berfungsi sebagai pengurai hayati. Artinya dia bukan bakteri-bakteri yang impor, tapi bakteri lokal, dan itu akan membantu mengurai sampah-sampah organik kita untuk membentuk rantai makanan dalam tanah kembali utuh. Karena dengan adanya pupuk kimia, rantai makanan dalam tanah itu putus. Karena tanahnya menjadi sangat padat, sangat keras, dan itu rantai makanan menjadi terputus. Oleh karena itu, dengan adanya biokompon, ya rantai makanan itu terputus kembali, tersambung kembali. Nah, maka biokompon sering digunakan juga untuk bahan apa, dicampur dengan sampah organik menjadi untuk bahan reklamasi di area pertambangan. Di area pertambangan biasanya kan tanahnya sudah kusam sekali, banyak berbatuan, segala macam bahan kimia. Nah, dengan biokompon ini semua akan diatasi. Maka dalam dan itu relatif singkat banget, karena dalam waktu 24 jam itu sampah organik sudah bisa ditanam. Bahkan ekstrimnya sekarang disemprot, sekarang ditanam, nggak masalah. Ya seperti yang dilakukan di kebun organik di Joglo, Taman Alfa. Gitu. Lanjut. Nah, memang kenapa biokompon bisa seperti itu? Karena biokompon itu jumlah bakterinya itu tidak hanya beberapa, tetapi banyak sekali. Di antaranya ada ini, tetapi sebenarnya sangat banyak. Maka dikatakan itu merupakan konsorsium mikroba, sehingga jumlahnya mungkin jutaan. Nah, itu semua bakteri itu bermanfaat dan ramah. Nah, ini 7 keajaiban biokompon. Yang pertama, dia bisa menghasilkan kompos instan. Langsung dapat ditanamnya atau tunggu 24 jam kemudian baru ditanam. Juga jenis mikrobanya aktif, tidak perlu dicampur dengan matang apa, dengan gula atau dengan apa supaya dia aktif, tapi dia mikroba yang aktif sehingga bisa langsung bekerja untuk rantai kembali rantai makanan yang sudah rusak. Komposnya menjadi tidak bau, dan apalagi kalau misalnya biokompon ini dikasihkan minum ke piaraan kita, apakah itu anjing, apakah kambing, sapi, babi, kita beri minuman biokompon, maka kotorannya dan kencingnya tidak akan berbau dan tidak ada lalat. Kemudian hewan piaraan yang diberi minum biokompon tambah nafsu makan. Kenapa? Karena biokompon, bakteri biokompon akan mengurai unsur-unsur yang makanan dari ternak itu di dalam perutnya, sehingga
pencernaan dalam rumen itu sempurna, sehingga dia cepat lapar, karena dia nafsu makan itu. Proses kompos tidak menghasilkan gas metana. Ini yang sangat penting, karena itu yang sangat berpengaruh kepada global warming di bumi kita ini. Dengan tidak menghasilkan gas metana, maka kita kontribusinya cukup berarti, kita tidak membuat bumi menjadi semakin panas. Tapi bumi menjadi semakin ramah. Itu juga tidak timbul panas. Proses kompostingnya itu tidak menimbulkan panas, karena justru energi yang timbul, yang biasanya menjadi panas, itu justru diserap oleh bakteri itu untuk mengurai bahan organik. Tikus dan semut tidak mau melewati tempat yang beraroma biokompos. Itu yang sangat menguntungkan kita. Kemudian, nah ini juga, jadi Bapak-Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya punya forstek, tetapi itu kan berbahaya sekali kalau itu dibuang ke air. Tetapi kalau ini forstek ini kita campur dengan biokompos, maka dia akan menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Ya, tidak lagi, kalau forstek itu ditetesin ke lantai, pasti dia akan berbusa. Nah itu tanda-tanda itu bahwa itu keras, termasuk suka habis juga. Itu nanti akan menjadi tidak keras lagi. Jadi menjadi senyawa yang ramah lingkungan, termasuk sabun-sabun deterjen yang kita pakai untuk mencuci. Maka kalau mencuci, lebih baik menggunakan ekoenzim lerak. Nah, itu sangat ramah. Ya, ini itu juga aja. Baik. Sekarang, bagaimana kita membuat media tanam yang instan? Bukan yang ini, bukan yang ini. Maju lagi. Ya benar, ya itu Pak. Hah? Betul oh, itu. Ini. Ya, ya. Ya. Oke, ini sampah organik dari rumah tangga ya, ada makanan, ada buah, ada sayuran. Ya, ini itu ada kulit telur. Ini semua adalah bahan organik yang sangat bermanfaat bagi tanaman kita ketika nah ini ada daun bawang itu ya. Daun bawang itu juga bermanfaat sekali karena dia mempunyai hormon tumbuh yang bagus. Ini rumput-rumput dari halaman bisa dimanfaatkan. Daun-daun, apakah pemuasir pemangkasan rumput, apakah pemangkasan daun-daun di taman, ini bisa dimanfaatkan semua. Nah, lalu ini kita akan mau menanam di dalam pot dengan menggunakan kompos instan. Jadi kita tidak perlu mengolah sampahnya menjadi kompos dulu, tapi kita langsung dengan sampah itu kita buat menjadi media tanam langsung. Ya ini dengan menggunakan biokompos. Jadi ini ada sampah daun, ada sampah rumah tangga, ya ada buah, ada kulit buah, ada kulit telur, ada sisa sayuran, ada sisa makanan. Ini bisa dimanfaatkan semua. Jadi tidak ada yang dibuang, tidak ada yang tidak bermanfaat. Ini semua adalah bahan yang bisa membuat bumi kita menjadi kembali normal, karena dulu ketika diciptakan bumi itu semuanya baik adanya. Nah, kita akan berusaha untuk kembali ke sana supaya bumi ini baik adanya. Semua serba ada keseimbangan. Kita mengembalikannya melalui kegiatan pengolahan sampah organik. Ini dicampur dengan biokompon 1 liter 1 tutup botol. Kalau saya mencampurnya 2 liter berarti 2 tutup botol. Kalau enggak punya semprotan, cukup botolnya tutupnya dibolong-bolong lalu ditekan-tekan nanti dia akan keluar. Jadi tidak perlu menggunakan sprayer. Ini bisa menggunakan botol yang di lubang-lubang terus sambil diaduk-aduk supaya semua terpapar oleh biokompon. Kalau misalnya, nah ini boleh ditambahkan juga. Tisu ya. Itu ya Pak? Ya.
itu ya. Nah, ini masih sampah dari rumah tangga ya. Oh, tisu ya, tisu, sorry. Tisu-tisu dari toilet ya. Tisu toilet juga boleh digunakan. Asal jangan lupa, harus mendapat paparan biokompon. Karena dia mengandung kimia pemutih ya. Jadi dengan begitu maka dia pemutihnya akan menjadi ramah lingkungan lagi. Kalau dengan disemprot biokompon. Ya, tisu. Tadi saya salah bawa. Oke. Nah, ini kompos yang sudah bisa dipakai untuk menanam, itu bisa diambil dari lubang resapan biopori, bisa dari boter, bisa dari vertikom juga bisa. Jadi kompos yang sudah ada di vertikom yang sudah lama bisa diambil untuk menanam, dicampur di sini untuk menanam kembali. Ya, sudah dicampur dan tadi sudah disemprot biokompon, kemudian bisa dimasukkan ke dalam pot. Kita tergantung kita mau milih mau nanam apa ya, tanamannya bisa sayuran, bisa tanaman hias, bisa tanaman buah, tergantung kita maunya mau menanam apa. Ini sudah disemprot biokompon. Kalau punya pupuk kandang, boleh ditambah pupuk kandang akan lebih bagus. Oh, yang hitam tadi pupuk kandang. Yang hitam tadi. Nah, ini supaya lebih yakin, disemprot biokompon lagi. Nah, sampai ya hampir penuh, supaya nanti ketika mimpes, dia akan kempes, dia akan turun. Jadi karena sudah busuk, sudah minim, jadi volumenya akan menurun. Maka masih agak tinggi, nah, lalu diisi dengan tanah lagi, ditutup tanah atasnya. Ini tanah ini boleh tanah merah, boleh tanah asal tanah, boleh ambil dari got. Got kan suka dikeruk, ada tanahnya, nah itu bisa diambil juga. Yang penting nanti tanah got itu disemprot dengan biokompon. Jadi apa yang ada kimia yang ada di dalam tanah dalam got itu jadi ramah lingkungan. Ini tanam lipstick aglonema ya, ditimbun sampai dia berdiri tegak. Berapa tebalnya tanah tergantung pada gedenya pohon. Kalau pohonnya besar maka dia perlu agak banyak tanah karena dia butuh tegak. Kalau tidak bisa tegak nanti jadi di pantangnya jadi jelek. Sudah ditanam langsung disiram, jangan lupa. Karena supaya akarnya kembali menyatu dengan tanah. Supaya pipa kapiler itu menjadi sambung sehingga tanaman tidak kekeringan. Ya. Pak Tri, mau ya. Tanya, kalau dari video kan itu sampah organiknya dipisah-pisah kategori ya, tapi pada ya. Kenyataannya kan nggak perlu ya, maksudnya perlu, kita tinggal apapun yang ada, yang tisu pun bisa dicampur ke dalam sisa makanan dan lain sebagainya ya, saat prakteknya. Oke. Praktek. Jadi di video untuk, biar jelas lebih, aja ya bahwa jelas, bisa ada kategori. Kulit tidak buah perlu, tidak atau perlu dipisah-pisah ya. Oke, ya, siap. Ya. Ini tisu. Tadi saya bilang kulit bawang, ternyata saya salah ngomong. Ini tisu. Iya, tisu. Tisu. Nah, ya. Baik. Baik. Mungkin bisa lanjut. Itu ada, sorry, boleh ke interrupt ya, Kodi. Ada ya? Pertanyaan, kalau masker bisa nggak tuh, Pak Tri? Silahkan apa? Sampah masker, Pak Tri. Ya. Masker medis apakah bisa, Pak Tri? Ah, masker medis sebenarnya sih kemampuan biokompon itu bisa bisa membunuh bakteri-bakteri patogen atau virus patogen ya. Cuman kan bahan ya, Pak, silakan. Bahan Pak
masalahnya yang menjadi problem adalah bahan dari masker itu yang tidak bisa diurek karena dia bahan sintetis. Kalau bakterinya pasti mati, virusnya pasti mati karena dengan disemprot biokompon itu sudah mati. Tetapi materialnya, bahan maskernya nggak bisa terurai. Nah itu makanya perlu masuk ke limbah medis, ya. Ya. Karena dia dimusnahkan dengan temperatur yang tinggi, bisa 2000 derajat itu baru untuk menyelesaikan limbah medis itu dengan panas 2000 derajat. Ya. Ya. Oke, itu tadi kalau, untuk kalau rambut Pak, rambut. Rambut itu nggak masalah. Oh, oke. Okay. Justru ketika saya kecil, kalau memupuk tanaman di sawah padi, itu justru kalau saya ngambil rambut dari tukang potong rambut, wow, sok subur sekali tanaman. Rambut itu banyak mengandung kalium. Ya, hanya memang bentuknya tidak berubah. Baik. Ya. Patri, sorry, mau tanya penasaran yang mengenai masker medis. Kalau masker medisnya itu sudah digunting-gunting atau dihancurkan sendiri, itu apakah bisa digunakan dan kemudian nanti dicampurkan biocompound tetap? Iya. Enggak berapa dengar itu. Apakah maksudnya apakah masker yang sudah diberi biocompound bisa dipakai lagi gitu? Bukan Pak, kalau misalkan masker medisnya digunting, apakah bisa masih digunting menjadi lebih kecil-kecil, bisa dimasukkan ke dengan dicampur dengan sampah organik yang lain dan itu tergantung tadi yang saya tergantung pada bahan dari masker itu. Bahan masker itu kan bahan sintetis, bukan organik. Betul. Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa. Karena itu dia bukan bahan organik. Jadi nggak bisa terurai, susah. Ya. Puluhan tahun. Gitu. Jadi nggak bisa. Iya, saya setuju. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa lihat bagaimana membuat media tanam instan dengan biocompound. Silakan Patri. Nah, ini untuk menanam itu boleh dengan menggunakan ember tadi, bisa menggunakan kaleng. Kalau kaleng memang nggak tahan lama ya. Biasanya kalau sampah organik yang dibuat dengan ini korosif sekali, jadi cepat. Kalau bahan plastik, ya oke. Tapi daripada kaleng dibuang anggur, ya dimanfaatkan untuk tanaman oke. Jadi bisa didaur ulang. Tadi ya, dibuat kreasi baru menjadi pot. Tadinya wadah susu, ya, bisa dijadikan menjadi pot. Bisa. Nah, yang ditanam janda bolong lagi. Waduh, berapa juta itu harganya? Ya, ini sama, metodenya sama dengan yang tadi. Ini apakah Bapak Ibu tahu awal mula dari janda bolong? Itu sebenarnya. Halo, suara saya masuk? Suara saya? Kedengaran? Masuk kedengaran. Kedengaran? Kedengaran. Oh, ya. Ya. Itu sebenarnya kan keluhan dari kalau ngomong bahasa Jawa. Jan, do bolong tanamanku. Itu. Jadi sekarang akhirnya yang tren jan do bolong. Padahal keluhan dari orang yang menanam tanaman dan itu kan wah itu sama. Ah, kok daunku pada bolong, pada lubang itu. Dan do bolong, jadi janda bolong. Ya. Oke, yang finishingnya mesti disiram. Siram air biasa boleh, siram air kompon, biokompon boleh. Ya. Kalau itu tadi menggunakan sampah langsung menjadi kompos instan di pot. Nah, sekarang di lahan yang lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu punya pekarangan yang bisa menjadi lahan bisa ditanami tanaman sayuran bisa. Ini kalau ini di taman.
ini di taman. Jadi ketika kita mau menanam di taman, apakah itu tanaman buah, apakah itu tanaman hias, ya, ini kita bikin lubang setengah meter, dalamnya setengah meter, lebarnya setengah meter, kemudian lubang diisi dengan sampah, lalu di sampah dicampur dengan pupuk kandang, boleh kalau ada, kalau tidak langsung disemprot, ya, disiram dengan biokompon, sampahnya dicampur, diaduk dengan biokompon, lalu ditutup tanah, kemudian ditanam. Ya, sudah ditutup tanah penuh, lalu ditanam. Nah, jangan lupa kalau nanam plastiknya dilepas supaya akarnya tidak terhambat. Nah, supaya dia tidak roboh, maka penimbunannya yang agak dipadatkan sehingga tanaman tidak roboh. Kalau perlu diberi acir atau penyangga, lalu diikat supaya tanamannya tetap tegak. Kalau tanamannya lebih besar, lubangnya lebih besar. Kalau tanamannya kecil, ya cukup setengah meter. Ya, ini lubangnya setengah meter ya, dalamnya juga setengah meter. Komposisinya ada rumput, ada daun, ada sampah rumah tangga pun masuk di sini boleh. Pokoknya sampah organik, apapun bentuknya, jenisnya, yang penting sampah organik. Ya, ini sudah diisi penuh, nanti disiram. Siram air murni juga boleh, siram dengan yang ada campuran biokompon juga boleh. Kalau mau irit ya siramnya air biasa, karena biar bagaimana biokompon kan dulu. Ya, diikat supaya dia tidak bawa angin, apalagi musim angin besar kalau nanam tidak diikat, tidak diberi tiang, nanti dia roboh. Ya, baik, lanjut. Ke lahan sayur organik. Nah, ini tanah digali dulu, nggak usah dalam-dalam, cukup satu cangkulan digali, sudah digali diisi sampah, sampah segala macam, ada batang pisang, ada rumput, ada daun tanaman, ada daun palem, jadi apapun sampah organik. Yang penting jangan kayu yang lebih dari satu telunjuk. Karena kalau yang lebih dari satu telunjuk, takutnya nanti mengundang rayap. Kalau yang di bawah satu telunjuk masih memungkinkan tidak langsung bisa busuk. Ya, ini sudah permukaannya semua sudah. Ini ada sampah rumah tangga. Biasanya sampah rumah tangga diwadahi kantong plastik. Jangan lupa kantong plastiknya mesti disobek, diambil, jangan diikutkan. Ya, sudah diisi dengan sampah sampai rata, sampai penuh, baru nanti di. Nah, ini ada
ada kulit buah juga, ada kulit nanas, ada buah-buah yang busuk. Ini, nah, sudah selesai semuanya. Yang terakhir disebar pupuk kandang. Sudah disebar pupuk kandang kambing, lalu disiram, disiram dengan biokompon. Campurannya hanya 1 liter air dengan 1 tutup biokompon. Disiram dulu sampai rata supaya nanti prosesnya bisa normal. Karena kalau biokomponnya kurang, maka prosesnya nanti akan panas. Kalau panas tanamannya bisa mati. Jadi banyak pemberian biokompon harus yakin rata. Setelah biokompon tutup dengan tanah. Tutup dengan tanah dan tanahnya dibikin yang yang lembut ya. Jadi kalau perlu di supaya tidak ini supaya tanahnya betul bisa lembut, lalu disiram supaya nanti waktu menanam jadi lebih gampang. Ini saya bit selada cos atau romen, selada romen. Selada romen itu nanamnya jaraknya hanya sekitar 15 sampai 20 cm persegi. Ini dari tanam romen. Saat itu selesai diuruk tanah, langsung ditanam. Jadi nggak perlu menunggu. Kalau sabar menunggu, ditunggu 24 jam, boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung, nggak masalah juga. Jadi ini yang sudah hidup dengan cara yang sama. Itu yang putih-putih, itu kelihatan seperti ya ada lapisan putih-putih di permukaan, itu sebenarnya adalah kulit bawang. Tolong kembali, Mbak. Kembali ke ya, jalur 17 tadi. Jalur 17 ya. Jadi itu kulit bawang, tukang bawang itu hampir setiap hari membuang kulit bawang. Padahal kulit bawang itu mempunyai nilai yang sangat bagus bagi tanaman. Dia mempunyai hormon tumbuh. Jadi kalau dibuang sayang, maka itu dimanfaatkan untuk menjadi bagian dari tanaman itu. Tapi dia sebagai berfungsi sebagai mulching, sebagai penutup tanah. Tetapi ini juga mempunyai tugas tidak hanya memberikan hormon tumbuh, tetapi juga menghalau hama-hama yang akan menyerang karena dia mempunyai aroma yang sangat keras sehingga hama tidak akan datang karena ada aroma bawang yang sangat menyengat. Ini sangat bagus sekali dan itu juga daripada si tukang bawang hanya dibuang-buang sayang. Ini sangat 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 mempunyai nilai bagi tanaman. Ya. Itu namanya apapun kita maunya tinggal. Ini bayam. Ini bayam pasir, ini kenikir ya, ini yang orang lagi heboh sekarang. Ini tanaman yang anti kanker. Jadi cukup dengan merebus airnya diminum setiap hari. Sudah. Jadi anu sangat sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya suka dengan olahan terancam, ya, terancam itu urap mentah, ya. Daun pepaya mentah, daun kenikir mentah dirajang lembut dikasih urapan kelapa itu udah enak sekali. Ya. Jadi ini anti kanker. Ya. Dan ini Bapak Ibu nggak perlu repot mencari bibit, cukup steknya bisa ditanam. Kalau beli di pasar, ada gagangnya yang agak gede, tancepin hidup. Nah, ini kale. Ini kangkung. Ini apa? Okra, ini bagi yang mengidap apa itu? Diabetes, ini sangat bagus karena dia dengan sarapan okra maka dia tidak
perlu makan nasinya banyak-banyak. Karena dengan okra itu dia akan tahan lapar. Ini okra, gampang menanam. Ini kale juga ini termasuk sayuran yang antioksidannya tinggi dan umurnya panjang. Gampang sekali ditanam. Ini sawi, ini nah ini taisim, ini ya. Akhirnya dengan matahari yang terbuka lebar menjadi terang bagi dunia, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi terang bagi dunia. Kemudian masih, nah ini ada yang skala besar. Jadi misalnya saja skala RW. Jadi kalau skala RW mungkin sampahnya banyak sekali, sehingga tidak mungkin dikelola dengan secara yang tadi. Maka mau nggak mau kita harus membuat proses komposting. Nah, proses komposting butuh memang butuh tempat. Untuk sampah-sampah itu dalam proses fermentasinya. Ini isinya sampah, segala macam sampah organik. Sampah rumah tangga, ya tiap hari datang sampah rumah tangga dari RT, dari warga. Ada sampah buah, ada sampah sisa sayuran, sisa makanan, ada kulit telur, ada potongan rumput-rumput di taman. Semua itu adalah bahan yang bagus untuk menjadi bahan kompos. Yang penting jangan lupa kalau sudah ditata lalu disemprot dengan biokompon. Karena dengan bakteri pengurai ini maka sampah tadi tidak akan menjadi bau tapi lalu terurai menjadi media tanam. Ini yang sudah jadi, warnanya sudah berubah. Tadinya warna seperti tadi, ini sekarang sudah menjadi warna hitam, sudah seperti warna tanah. Ini sudah siap dipakai. Nah, supaya lembut, memang kita membutuhkan alat yang namanya mesin giling, mesin potong. Ini sudah matang, maka supaya teksturnya menjadi lebih bagus, maka perlu digiling dengan mesin. Jadi halus hasilnya. Lebih halus, lebih rata teksturnya, sehingga untuk tanaman menjadi lebih gampang diserap. Nah ini supaya dia bisa menjadi media tanam yang bagus, maka dicampur dengan sekam. Perbandingannya 1:5. 5, 1 sekam, 5 kompos. Akhirnya lalu siap menjadi media tanam. Ya. Ini kompos yang bahan dari bahan organik murni. Tapi masih ada satu alternatif, kalau kita piara ternak, misalnya lele, kita bisa membuat pakan lele dari sampah. Wah, ngosok lelenya dikasih makan sampah ya. Ini singkong yang sudah busuk, kan hanya dibuang-buang. Mau singkong, mau buah, mau apa kayak, pokoknya yang bahan organik, semua itu bahan. Sebagai bahan yang bisa diolah menjadi pakan lele. Bahkan di tukang roti buang-buang putihan telur. Padahal itu kalau menjadi bahan pakan lele sangat bagus. Ini segala macam daun, ada rumput, ada daun, ada batang pisang, ada singkong tadi. Ini semua dicincang, dibikin, nanti disemprot dengan biokompon. Bahkan bisa ditambah dengan pupuk kandang, kotoran hewan. Sudah dimasukkan karung, lalu dimasukkan ke kolam. Ini kolam lele umur 3 minggu, hampir sebulan. Di dalamnya sudah ada satu karung, tapi karena lelenya banyak, ada 400, jadi supaya dia... Apa sebenarnya yang dihasilkan oleh sampah yang dimasukkan dalam karung? Karena dia akan menimbulkan
bioplankton. Nah, bioplankton itulah yang jadi makanan lele. Dengan demikian, lelenya akan menjadi lele yang organik. Kita tidak perlu beli pelet lagi. Cukup dengan sampah organik yang kita olah menjadi pakan lele dengan bioplankton. Ya. Jadi lelenya ini jadi lele organik. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Tri. Wah, berarti semua sudah dijelasin nih ya dari Pak Tri berbagai alternatif untuk mengolah limbah organik ya, Pak. Ya, ya. Hmm. Banyak sekali. Okay. Mulai dari yang gampang, yang susah ada semua ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab, sudah banyak pertanyaan yang masuk sih, Pak, untuk hari ini. Ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Ibu Ani Sumantri, apakah sisa-sisa makanan yang masuk ke lubang biopori itu tidak bau? Kalau dimasukkan ke lubang biopori tidak bau, Pak? Tidak bau, bahkan bangkai tikus pun masuk ke lubang biopori nggak akan bau. Asal di atasnya ditutup dengan daun-daun yang kering atau daun basah untuk di permukaannya. Oh gitu. Jadi andai kata misalnya sekarang tidak hanya sampah dari dapur, tapi juga misalnya bangkai tikus masuk ke lubang, atasnya ditutup dengan daun-daun tadi. Sudah aman. Ya. Tidak akan mengeluarkan bau, dia akan menjadi kompos juga. Berarti itu sistem di dalamnya yang membuat tidak bau ya Pak ya, mikroorganisme ya, pengurainya. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu nanti dia akan mengurai. Jadi makanya tidak menjadi bau. Oke. Baik Pak, untuk lubang biopori masih ada pertanyaan mengenai kedalaman dan diameter. Kalau kedalaman tadi kan Bapak bilang 1 meter ya. Ya, 1 meter. Yang lebih kemudian, kalau airnya dalam. Diameternya? Diameternya biasanya bornya itu antara 10 sampai 15. Ada yang 10 cm, ada yang 15 cm. Tetapi dimodifikasi kalau misalnya mau membuat lubang biopori dengan lebar lubang yang lebar bisa aja. Oh, nah, yang okay. Penting bahwa di permukaan itu bisa untuk ditutup. Baik. Yang penting ditutup ya. Ditutup, tapi tutupnya berlubang supaya air masuk. Iya. Jangan ditutup rapat, air nggak masuk. Baik. Oke. Okay. Kemudian, apakah perlu pipa Pak untuk menahan lubangnya? Menahan lubang bioporinya nggak perlu pipa atau enggak? Perlu apa? Pipa maksudnya mungkin kayak pipa pralon gitu perlu dimasukin. Oh enggak? Pipa ya. Jadi gini, karena di permukaannya itu suka gampang runtuh ya kalau keinjak, jadi baik kalau itu diberi casing pipa, tetapi tidak perlu sampai sepanjang semeter. Casingnya itu hanya paling panjang 20 cm aja di permukaan, lalu di semen supaya pipanya tidak jatuh dan tanahnya juga menjadi kokoh, tidak runtuh. Gitu. Jadi casingnya hanya cukup 20 cm pipa pralon. Oke. Karena kalau pralonnya sampai ke bawah itu akan mengganggu resapan, akan mengganggu mikroba datang juga. Gitu. Ya, maksimal 20 cm ya. Dari atas permukaan. Nah, dari permukaan. Dan posisinya apa? Casing itu posisinya minimal 2 cm di bawah permukaan tanah. Minimal 2 cm dari permukaan tanah. Supaya air yang lewat langsung masuk. Kalau dia di atas permukaan tanah, air hanya lewat derek langkung doang. Jadi enggak masuk ke lubang. Tapi kalau di bawah lubangnya adalah 2 cm di bawah permukaan, maka air yang datang langsung masuk ke lubang resapan biopori. Oh, oke. Jadi ada penurunan tinggi ya, dulu ya. Dari permukaan tanah ada turun dulu supaya airnya masuk ke dalam lubang biopori ya. Tinggi, dia nggak masuk. Dan bornya itu biasanya
kita bisa beli Pak atau bisa, panggil bisa orang di toko apa di toko-toko alat tani itu sekarang dijual di Karang Tengah itu ada jual toko-toko tani di Karang Tengah. Okay, ada yang 200, okay. ada yang 150, ada yang 250, macam-macam anunya. Baik. Oke, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Untuk mencegah bau dari post komposter, bagaimana, Pak? Terus takut diberantakin sama kucing juga. Itu makanya ditutup. Jadi post komposter apa? Komposternya itu diberi tutup tadi supaya tidak diberantakin tikus maupun kucing, karena kan mungkin ada bau-bau, wah ini ada ikan di dalam komposter. Yeah. Kucing kan mengundang tuh, diundang tuh. Nah itu makanya ditutup supaya tidak mengundang kucing. Yeah. Kalau baunya itu bau dari makanannya atau bau busuk, bau got itu, gitu Pak? Bau itu tidak ada bau. Okay. Karena dia begitu lindi keluar itu udah langsung disedot oleh akar tanam. Jadi tidak ada bau. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau sisa sayur matang yang masih baik atau yang sudah basi, boleh dikategorikan sampah organik atau tidak? Kalau ada yang berkuah, apa kuahnya dibuang dahulu? Kuah yang berminyak boleh buang dulu. Kalau misalnya kuah itu bukan berminyak, nggak masalah. Kalau misalnya sampahnya sampai berair begitu, nggak masalah, masukkan saja. Masukkan saja. Jadi kecuali kalau misalnya karena itu kuahnya itu karena minyak. Nah, kalau minyak itu biasanya menghalangi proses penguraian. Oke, minyak dihindari ya Pak ya, dipisahkan saja. Kemudian kalau sayurnya mau matang mau basi itu bolehlah masuk, nggak ada perbedaan matang atau basi ya Pak. Perbedaan. Nah, kecuali di pot komposter atau di vertigo maupun di water tadi, kecuali kalau disemprot dengan biokompon, ada minyaknya nggak masalah. Tetapi kan tadi kita tidak pakai biokompon. Di water maupun di vertigo kita nggak pakai biokompon. Tetapi andai kata karena sampahnya banyak yang berminyak, ya udah kalau itu disemprot biokompon. Sehingga minyaknya bisa larut. Ya. Gitu. Oke Pak, clear. Ya. Ada lagi pertanyaan, lubang biopori saya sering saya buang biji, malah tumbuh tanaman katanya. Ya itu karena sudah komposnya sudah matang sekali. Sudah terlalu matang, jadi akar apa ada biji ya tumbuh. Oh. Maka harus setiap bulan itu harus dibor, diambil kompos yang matang di dalam lubang biopori, diambil, ini bisa untuk menanam, memupuk tanaman yang lain, lalu diisi sampah baru. Gitu. Jadi harus diambil, kalau nggak diambil ya itu tumbuh nanti. Jadi bahkan kalau di dekat pohon itu nanti akarnya dari pohon-pohon itu akan masuk ke lubang biopori. Jadi akhirnya bioporinya matang. Oke, jadi tipsnya adalah sering-sering diambil sisa komposnya yang sudah matang. Minimal sebulan sekali. Bisa ambil langsung ya, Pak? Ya, bisa dengan alat bornya. Oh, dengan alat bornya? Dengan alat bornya diambil, itu bisa digunakan untuk menanam. Oke, Pak. Pralon yang digunakan untuk, mungkin tadi ya, Verticom, tadi itu ya, ukurannya berapa Pak Tri? 4 inci. Kalau pralonnya terlalu kecil, jadi sampahnya muatnya sedikit. Tapi kalau 4 in, akan lumayan banyak. Oke, 4 inci ya. Untuk, bagaimana tanaman kita, tahu bahwa tanaman kita overdosis pupuk organik. Tanamannya layu ya jelas ya. Iya, kalau ode ya itu tanamannya jadi layu. Jadi lama-lama mati. Iya. Oke, clear. Kompos dari sisa makanan apakah akan mengeluarkan cacing atau ulat? Nah, dalam proses penguraian itu proses penguraian bahan organik itu ada partisipasi dari maggot atau
kalau yang orang sebut belatung. Karena itu belatung itu adalah bagian dari proses penguraian. Jadi kalau ada belatung, ada sampah di sampah organik, jangan takut dan jangan merasa itu tidak berguna. Justru itu apa maggot itu atau belatung itu akan membantu mengurai. Dan dia tidak akan lama, dia nanti akan mati malah nambah nutrisi karena dia banyak protein. Jadi komposnya menjadi lebih banyak nutrisi. Jadi enggak. Kalau takut melihat ya sudah ambil aja serutan kayu lalu ditabur udah enggak kelihatan. Oke. Jadi bisa ditutupin aja ya Pak ya kalau takut lihat geli gitu ya. Tapi justru kalau ada ulet itu indikasi yang bagus ya Pak ya bahwa ya, karena itu bagian dari proses penguraian. Oke, baik. Pak Tri, tadi ada pertanyaan tentang masker kan ya. Itu ada lagi yang nanya kalau masker kain bisa apa enggak? Masker kain anorganik kali ya Pak ya? Iya. Ya itu masalahnya bahannya itu anorganik jadi. Iya, jadi enggak bisa. Bahan sintetis itu enggak bisa. Iya. Di masker medis juga bahan yang anorganiknya itu adalah fiber plastik ya tadi katanya. Baik. Kemudian pupuk biokompon bisa tahan berapa lama? Oh, biokompon murni yang tidak di yang masih belum dipakai gitu maksudnya. Itu bisa sampai 4 tahun. 4 tahun. Oke. Okay. 4 tahun ya berkurang kekuatan. Tapi masih bisa dipakai. Masih aktif ya berarti. Masih aktif. Baik. Kalau misalnya sampai lebih dari 5 tahun ya artinya bakterinya sudah mati tapi air itu masih tetap ada manfaat dipakai saja. Walaupun dia tidak ada bakterinya tetapi dia masih mengandung unsur-unsur hara panas. Karena dia bahan bakunya adalah bahan organik. Bisa berguna untuk pupuk jika sudah lewat dari 4 tahun. Karena si biokompon sendiri sebenarnya adalah bukan pupuk. Ya, baik. Biokompon sendiri bukan pupuk, tetapi dia banyak mengandung bakteri yang bisa mengurai bahan-bahan yang akhirnya bisa menjadi unsur hara yang diserap oleh tanaman. Gitu. Baik. Oke, berarti clear biokompon bukan pupuk selama 4 tahun bisa digunakan karena bahan aktifnya mikroba aktifnya masih tahan, tapi setelah 4 tahun mungkin sudah tidak aktif lagi tapi masih bisa digunakan sebagai pupuk biasa. Ya. Karena ada unsur haranya. Baik. Di mana mencari biokompon? Di mana? Iya, Pak. Di seksi LHKK nanti bisa mensuplai itu untuk umat yang nanti akan di-drop di LHKK. Bisa menghubungi Ibu Monik atau Christine ya. Di nomor yang tadi sudah diberikan tapi memang mereknya bisa apa aja kan Pak asal biokompon sebenarnya kalau mau beli sendiri bisa juga ya Pak bisa hanya memang yang saya tahu persis apa kapasitasnya itu yang biokompon pekulit. Oke. Biokompon pekulit. Itu saya tahu persis kapasitasnya. Okay. Tapi kalau memang di pasaran itu ada biokompon lain juga, tapi saya nggak tahu kapasitasnya. Oke, baik Pak. Jadi kalau mau yakin bisa menghubungi Bu Monik atau Christine ya Pak ya. Baik. Pak, tanya, biokompon kan bakteri pengurai, bisa nggak dimasukkan ke toilet supaya toilet tidak penuh? Sebenarnya kalau mengatasi masalah toilet sekarang sebenarnya nggak susah. Dengan biokompon ada yang khusus untuk toilet, yang itu bioseptik ada. Jadi yang toilet mampet, yang toilet nggak, apa yang sudah terlalu penuh itu dikasih bioseptik. Itu satu jenis produk yang lain varian. Oke. Okay. Bisa menggunakan. Tapi sekarang kan orang pada membuat dia cleansing kan? Iya, betul. Yang paling gampang, ya kan? Iya. Jadi, yaudah, itu aja cari yang gampang aja. Iya, gratis lagi ya, Pak. Gratis lagi. Ya nggak gratis sih, mau beli molase.
Oh iya benar. Ya. Baik Pak, kalau tadi ada yang nanya juga sih, berarti biocompound itu sama nggak Pak sama ekoenzim? Jika nggak sama, nanti ada sesi untuk buat biocompound nggak? Berbeda. Jadi kapasitas ekoenzim dengan kapasitas biocompound berbeda. Kalau ya, biocompound itu berisi bakteri-bakteri pengurai ya, bahan organik. Sedangkan ekoenzim itu bukan bakteri pengurai. Iya, tetapi iya, dia sebagai bakteri akselerator. Jadi dia hanya memperlancar penguraian. Jadi bukan dia bukan mengurai, tapi dia memperlancar penguraian. Maka ketika tanah itu sudah ada bakteri biokompon, kemudian ditimpa dengan bakteri koenzim, maka unsur-unsur hara di dalam tanah itu akan menjadi cepat siap disedot oleh akar tanaman. Berbeda kalau misalnya dia hanya biokompon saja, ya itu normal-normal saja, cepat bisa diserap oleh akar tanaman. Tetapi memang tidak seperti secepat kalau ada ekoenzim. Kalau gitu bisa dicampur, Pak? Biar lebih cepat? Enggak. Bisa dicampur, bisa. Hanya kan dosisnya kecil sekali. Kalau seperti ekoenzim kan 1.000. Iya, 1:1. Jadi sangat kecil sekali. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi, karena ya itu fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Jadi makanya kalau misalnya ada orang, wah saya pupuk pakai ekoenzim, ya itu salah bahasa aja. Bukan pupuk, tetapi dia memasukkan bakteri yang bisa membantu mengurai, mempercepat penguraian unsur hara sehingga akar menjadi cepat lebih siap menyedot tanaman, menyedot unsur hara itu. Gitu. Baik Pak. Oke, jadi katalisator ya. Baik, clear. Nah, ada lagi pertanyaan sehubungan itu, perbedaannya EM4 dan biocompound itu apa, Pak? Bakterinya berbeda. Pertama, bakterinya berbeda. Karena bakterinya berbeda, maka cara kerjanya juga berbeda. Kalau EM4 itu bakterinya mengurai sampah organik dengan panas, justru oleh biocompound, bakteri yang bisa timbulkan panas itu diserap oleh biokompon untuk mempercepat penguraian dan tidak menimbulkan panas. Kalau dengan EM4 penguraiannya dengan panas itu beda. Maka kalau dengan EM4 kita nggak berani langsung menanam. Tapi kalau dengan biokompon karena panasnya itu diserap oleh bakteri sehingga tidak timbul panas, maka kita bisa langsung menanam. Itu bedanya. Sama-sama memang bakteri pengurai. Hanya saya tidak yakin kalau bakteri pengurai yang di EM itu adalah bakteri lokal. Tapi kalau bakteri yang ada di biokompon itu bakteri lokal. Okay. Bocorannya paling yang salah satu bahannya itu apa? Kotoran sapi. Itu bukti yang bahwa bakteri yang ada di biokompon itu bakteri lokal, bukan bakteri impor. Karena memang ada bahaya kalau ada bakteri impor. Gitu, okay. Perbedaannya itu. Memang sama-sama pengurai bahan organik. Hanya cara kerjanya berbeda, kapasitasnya juga berbeda. Gitu. Baik, Pak. Pak, pertanyaan mengenai rambut. Tadi kan udah dibilang, dijawab bahwa bisa ya masuk ke dalam kompos. Tapi apakah bisa langsung ditaruh di tanah tanaman atau harus memakai biokompon terlebih dahulu? Kadang-kadang ada rambut yang dicat. Jadi kan udah ada zat kimia dari pewarna rambut. Ya, kalau dikasih biokompon lebih bagus. Karena kalau misalnya ada cat rambutnya, itu bisa larut. Oke. Karena zaman dulu waktu saya kecil, kalau ke sawah, mau menanam itu mesti saya datang ke tukang cukur rambut, kemudian saya ambil potongan rambutnya itu saya sebar di sawah. Tanam sawahnya hijau. Jadi yang banyak unsur kalium. Kalium. Iya. Memang bentuknya tidak berubah, tetapi dia terserap. Iya. Baik, berarti kalau rambut disemprot biokompon justru mungkin lebih baik ya Pak ya. Ya lebih baik. Baik.
Ada lagi pertanyaan lagi, sisa makanan yang mengandung minyak apa bisa dimasukkan? Tadi udah dijawab ya. Ya, itu semprot biokompon hilang. Semprot biokompon hilang. Kalau yang kuah mungkin lebih baik dipisahin aja. Yang kuah mengandung minyak dipisahin aja gitu, Pak. Ya, dibuang. Kemudian yang ditabur, tadi kan di terakhir ada aplikasi di lahan yang besar, tabur kulit bawang. Nah, apakah semua kulit bawang boleh seperti bawang merah dan bawang putih atau bawang bombay? Boleh. Semua bawang itu, kulit bawang itu banyak mengandung unsur hormon tumbuh. Jadi bisa dipakai. Mau bawang merah, mau bawang putih, mau bawang bombay, pakai aja. Jadi bagus itu. Di samping hormon tumbuh juga mengeluarkan aroma yang mencegah hama datang. Dia punya aroma yang menyengat, itu hama nggak mau masuk. Okay. Suka dipakai bawang putih atau bawang merah itu suka dipakai untuk menjadi pestisida nabati. Baik. Okay, clear Pak. Itu udah pertanyaan yang terakhir. Jadi terima kasih banyak Pak Tri buat semua penjelasan dan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Tri dengan sangat jelas. Kita akan give applause to Pak Tri ya. Virtual applause masing-masing walaupun nggak kedengeran mungkin. Terima kasih banyak Pak Tri atas semuanya di hari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini kita memperkaya ilmu kita mengenai pengolahan limbah organik. Nah, untuk bagi-bagi hadiah masih ada nih. Untuk teman-teman peserta, Bapak Ibu, ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, saya mau tanya, berapa perbandingan biokompon yang tadi Pak Tri sempat jelaskan? Perbandingan biokompon dengan air sebelum disemprot. Ada yang bisa jawab? Mungkin udah ada yang nyatet ya tadi. Ini Andi Wijaya. Silahkan, Pak Andi. Satu tutup berbanding 1 liter air. Ya, betul sekali, Pak Andi. Nah, nanti silahkan informasinya diberikan pada Bu Siska Gunawan ya untuk pemberian hadiah media tanam. Kemudian, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Satu lagi, apakah sampah, ada kriteria sampah yang tidak bisa masuk ke dalam komposter, yaitu apa? Tadi sempat dibahas di pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Ibu Susanti ya. Silahkan Bu Susanti. Yang mengandung lemak yang tidak boleh dimasukkan. Ya, betul sekali. Yang mengandung lemak tidak boleh masuk ke dalam komposter, tetapi boleh disemprot dengan biokompon terlebih dahulu kalau mau masuk. Tapi kalau yang mengandung kuah, kuahnya ada lemaknya boleh dibuang aja. Oke, thank you Bu Susanti dapat satu media tanam. Silahkan nanti menghubungi Bu Siska Gunawan. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Jadi kita udah tiba di penghujung acara. Mau menutup acara ini dengan doa yang mungkin kita panggilkan dulu ya. Bapak Beni Ponto. Iya, Pak Beni Ponto silahkan memimpin doa penutupan kita hari ini. Terima kasih, Odi. Selamat sore, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah dibimbing sama Pak Tri bagaimana cara kita memilih sampah organik yang banyak sekali peruntukannya yang kita bisa membuat kompos dan media tanam sehingga betul-betul sangat membantu untuk penggunaan jadi tidak terbuang percuma sampah-sampah organik dan kita bisa manfaatkan untuk rumah tangga kita, terutama untuk tanaman-tanaman yang mungkin menjadi hobi Bapak Ibu dalam merawat tanaman-tanaman ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Tri yang sudah bersedia menjadi narasumber, juga kepada Ketua Subseksi LH dan segenap anggota yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan saya atas nama SKP Gereja MKK Paroki Muria mengucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi di webinar yang akan datang. Dan sebelum acara ini tutup, mari kita satukan dalam doa kita sore hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Ya Yesus yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mulah sehingga segala aktivitas kami di dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Yesus, kami berkumpul secara online untuk memanjatkan puji syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan ini. Ya Yesus, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Yesus, curahkanlah kesabaran-kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Berkatilah semua pengetahuan yang kami dapat selama acara ini, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik setelah acara ini selesai, dan kami kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala sepanjang segala abad. Amin. Pesan Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Pak Benny Ponto. Terima kasih buat semua peserta. Saatnya kita sekarang foto bersama. Silakan membuka videonya dan mulai siap-siap berpose. Dan nanti akan difoto oleh panitia. Nanti silakan panitia yang memfoto melit. Mungkin Cisiska. Iya. Buka videonya. Atau Bu Dewi ya. Oke. Okay. Senyum semua. Screen-nya. Oke, screen pertama. Screen kedua. Screen kedua. Oke, Odi bisa tolong diingatkan yang tanaman hias pengambilan. Okay. Baik. Jadi untuk tanaman hias, saya ingatkan kembali, kita bisa mengambilnya di sini ya. Ini boleh di... nggak kelihatan. Mana tadi? Oke. Jadi tanaman hias, silakan untuk menghubungi Bu Monik di HP 0816767889 di WA Bu Monik jika mau mengambil tanaman hias di kebun organik LH. Yaitu di Taman Alfa Indah Blok B. Ya, setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Saya beri waktu beberapa detik untuk mungkin memfoto atau mencerna. Jadi setiap peserta yang hadir hari ini boleh mendapatkan tanaman hias, silakan diambil di kebun organik LH Alfa Indah Blok B setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Tapi by appointment WA Bu Monik di nomor HP 0816767889. Demikian, terima kasih. Untuk itu saya tutup acara hari ini. Terima kasih dan jangan lupa ada episode ketiga mengenai pelatihan pembuatan ekoenzim di bulan depan. Tunggu dan nantikan info yang akan kami bagikan. Terima kasih, kasih. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih Odi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, silakan mic-nya kalau mau ini. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Siska, terima kasih Christine. Semuanya makasih yang datang. Sampai jumpa. Pak Tri, gimana?